الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله محمد حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر درسوا سكريان hari ini kita menyaksikan pemerintah Bahrain setelah untuk tidak ditolong oleh siapapun, PBB tidak mau menolong, badan-badan dunia tidak mau menolong, maka akhirnya pemerintah Bahrain tahu siapa pembunuh umat manusia. Pemerintah Bahrain minta tolong kepada pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Saudi Arabia penipu dua kota suci Mekah. Kota suci Mekah. Pemerintah Bahrain minta tolong dengan pemerintah Saudi, dan pemerintah Saudi akhirnya masuk ke Bahrain dan membungkam demonstran yang demo dengan cara damai. Mereka bunuh, mereka tabrak dengan mobil, mereka buang mayatnya di lautan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Hidup NKRI. Hidup NKRI. Amanat dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan harus dienyahkan dari muka bumi. Rakyat Bahrain datang menuntut haknya. Rakyat Bahrain minta keadilan. Rakyat Bahrain minta hak-haknya. Tetapi dibungkam oleh peluru, dibungkam oleh senjata, dibungkam oleh kewenangan-kewenangan. Mereka keliru, mereka keliru. Tidak akan bisa mereka membungkam para pejuang. Tidak akan bisa mereka membungkam para pejuang-pejuang kemanusiaan. Mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, perlu kita ketahui Bapak Polisi, bahwa keadilan sedang diinjak-injak di Bahrain. Karena itulah kita ingin katakan, hari ini kita datang jumlahnya sedikit, tapi pejuang kemanusiaan di negeri kita besar, pejuang kemanusiaan di negeri kita banyak. Kita akan datang lagi insyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Saudi Arabia didirikan atas dasar, didirikan pada tahun 1932 dengan membunuh pejuang-pejuang kemanusiaan. Sekarang pun demikian, menjelang tumbang, menjelang nafas terakhirnya habis, menjelang matinya kerajaan Saudi Arabia, dia membunuh begitu banyak pejuang kemanusiaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup merah putih. Hidup merah putih. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pejuang Bahrain, darah yang tumpah kemarin beberapa satu dua hari ini tidak akan sia-sia. Sebagaimana darah Pangeran Diponegoro tidak sia-sia. Sebagaimana darah Imam Bonjol tidak sia-sia. Sebagaimana darah para pahlawan negeri kita tidak sia-sia. Sebagaimana darah Imam Bonjol tidak sia-sia. Sebagaimana darah para pahlawan kemerdekaan kita tidak sia-sia. Menginspirasi Bung Karno, menginspirasi Bung Hatta, maka darah orang-orang mulia dimanapun, apa itu di dunia bagian barat, apa di dunia bagian timur, maka darah orang-orang mulia, para pejuang kemanusiaan
tidak akan sia-sia. Darah putra-putri Bahrain yang ditumpah karena dibunuh oleh pemerintahan Saudi yang diundang oleh Bahrain tidak akan sia-sia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Hidup NKRI. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada keluarga beliau yang suci yang mulia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan negeri kami Indonesia. Berikan kami kekuatan untuk melawan perusak-perusak Indonesia. Ya Allah, penguasa tujuh lapis langit dan bumi, berikan kami pemuda Indonesia, amin, ya termasuk Allah. Kami, amin, ya agar Allah. Memiliki keberanian, amin, ya kekuatan, amin. Ketulusan amin. Untuk membersihkan negeri kami, amin, ya Allah. Negeri yang dibangun oleh para pahlawan kami, amin. Para pendiri bangsa kami, jadikan kami pemberani untuk melawan koruptor, jadikan kami pemberani untuk melawan para penjahat di negeri ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya رب مكة والمدينة يا رب الحرمين الشريفين يا الله يا رب المسجد الأقصى bebaskan Palestina ya Allah, masukkan keberanian kepada hati para pejuang Palestina, Palestina yang di dalamnya ada kiblat pertama kaum muslimin. Bebaskan Palestina ya Allah, bebaskan kiblat pertama kami. Berikan kepemimpinan terbaik kepada Mekah dan Madinah. Hancurkan mereka yang berniat tidak baik kepada Mekah dan Madinah, ya Allah. Hancurkan mereka yang merusak Ka'bah, merusak nilai-nilai suci Mekah dan Madinah. Ya Allah, hari ini kami menyaksikan, dunia menyaksikan bahwa kerajaan Saudi Arabia adalah kerajaan syaitan.
kerajaan yang menginjak-injak nilai suci-Mu, ya Allah. Kerajaan Saudi Arabia adalah kerajaan yang membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Allahumma, dengan kehormatan manusia-manusia mulia di negeri ini, hancurkanlah Saudi Arabia, ya Allah. Gantilah dengan pemimpin yang terbaik, ya Allah. Agar supaya Mekah dan Madinah menjadi inspirasi untuk kebangkitan kemanusiaan secara seluruhan di muka bumi, ya Allah. Ya Allah, pemerintahan Bahrain yang tidak ada di hatinya rasa kasih sayang kepada bangsanya. Ya Allah, pemerintah Bahrain yang di hatinya ada iblis dan kerajaan iblis, hancurkanlah mereka, ya Allah. Allahumma dammirhum, ya Rabb, ya Rabb as-samawati as-sab' wa ya Rabb al-ardhain as-sab'. Hancurkanlah kerajaan Saudi dan Bahrain, ya Rabb al-alamin. Amin, ya Rabb al-alamin. Amin. Ya Allah, selamatkan negeri kami Indonesia. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, masukkanlah ke hati polisi-polisi kami, Polri kami, di hati mereka sifat perjuangan seperti Pangeran Diponegoro, Wali Songo, almarhum Bapak Hugeng dan lain-lain, supaya Bapak polisi kita berpihak juga kepada nilai-nilai kesucian. Rabbana, ya Allah, Allahumma, ya Allah, dengan kehormatan darah para syuhada yang dibunuh secara sewenang-wenang, ya Allah, dengan kehormatan darah para syuhada dan para aktivis kemanusiaan yang dibungkam, dibunuh dengan cara sewenang-wenang oleh tentara Saudi Arabia dan tentara Bahrain, hancurkanlah musuh-musuh kemanusiaan dari Saudi dan Bahrain. Rabbana, ya Allah, bihaqqiz zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha amartana bid-du'a. Kau perintah kami untuk berdoa, wa dhaminta lana al-ijabah, dan kau jamin kami untuk kau terima. Terima doa kami, ya Allah. Ijabah doa kami, ya Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tahirin wa radiyallahu ta'ala an sahabatihi al-mayamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salawat. Allahu akbar.